Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang nih di tahun ajaran 2008-2009 SD Al-Azhar Syifabudi Parahyangan. Duh, ramai sekali ya. Bunda dan Yanda begitu sibuk. Tapi coba lihat, Nanda-nanda SD Al-Azhar Syifabudi Parahyangan begitu semangat. Mereka senang dan gembira menyambut tahun ajaran baru. Lihat, Bunda Desi semangat sekali menyambut anak-anak. Ini hari pertama mereka kembali belajar di sekolah kesayangan kita bersama. Di kelas baru, dengan pelajaran baru, seragam baru, dan semangat belajar yang baru. We have junior high school, Kakak SMP. We are still waiting for them. We are still waiting for them. Thank you. Yeah, what do you think if you practice for preparing the ceremony? Yeah. We practice the songs. One of Indonesia. Yeah, with Bunda Desi. Yanda dan Bunda di belakang bantu ya nyanyi. Gimana kalau kita ajak Yanda dan Bunda ke depan? Setuju nggak? Yeah, please. All of Yanda and Bunda, come forward. Yanda and Bunda, come forward, please. Yeah. Together. And let's take for our Pyumir Al-Azhar Siman Parangan. Let's take which one is the newcomer for Yanda and Bunda ya. Let's see. Coba kalian amati siapa ya pendatang baru, new teachers in our school. Okay, very good. Yanda over here. Vision, we will introduce who the new teachers, but next after ceremony, ya? Yeah? Next after ceremony. Yana Bunda udah dapet teksnya belum? Oke, okay, kita nyanyi sama-sama ya. Satu bahasa. Sekarang seluruh Yanda dan Bunda bersemangat untuk bernyanyi bersama Nanda-Nanda SD Al-Azhar Syifabudi Parahyangan. Seru sekali ya. Menjadi anak Indonesia. Kelas 3 gak kedengeran suaranya. Kelas 3 yang keras. Kak, semuanya. Ayo dong. Semangat. Semangat semuanya. Di sana Bunda kelas 1, kita akan segera mulai acara upacara pembukaan tahun pelajaran. Acara pembukaan akan dimulai. Semua tampak serius. Acara dimulai dengan ikrar yang disampaikan oleh Kak Bimo depan. Okay, everyone stand up please. Silakan berdiri. Tidak ibu. Dimohon untuk dapat bersikap tertib dan tenang. Ikrar yang akan disampaikan oleh Muhammad Bimo Bagaskara Agung. Siap, gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
spirit. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah itu, Yenda Ihsan selaku pelaksana harian SD Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan memberikan sambutan sekaligus membuka tahun pelajaran 2008-2009. Elementary school from first grade to sixth grade and then junior high school. Alhamdulillah for now, junior high school till eighth grade. Welcome to Kampus Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. In our new school year or our new academic year 2008-2009. Selamat datang kepada seluruh peserta didik, nanda-nanda dari Taman Azhar sampai kelas 8. Dengan ini kegiatan belajar sekolah Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan yang meliputi Taman Azhar, Taman Kanak-kanak, SD dan SMP secara resmi dibuka. Lesi Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali ke sekolah. Selamat belajar dan selamat bekerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk berada di tengah-tengah Ananda dan para pimpinan. Sahabat, ini yang paling ditunggu-tunggu, pelepasan balon. Wah, ramai sekali ya. Selamat jalan balon. Selamat jalan kelas lama. Kami siap di kelas yang baru. Selamat datang tahun ajaran baru. Siap, oke. SD belum siap, ditunggu sebentar. Sudah? Siap ya? Beri tepuk tangan yang meriah ya. Satu. Saya basmalah nomornya. Ya. Dua. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang tahun ajaran baru 2008-2009. Ya. 4, 5, 6, perhatikan. Kelas 1-2 sudah hebat barisnya, kelas tinggal 4-5-6. Sahabat, ketemu lagi dengan Nananda di SD Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Teman-teman kita sekarang sedang berbaris untuk memperingati 1 Muharram 1429 Hijriah. Rapi ya barisnya. Wah, Yanda Bunda ikut berbaris. Yang dan kiri Igra. Yang Igra kelas 4. Baik, kelas 4. Bisa gak? Bisa. Bisa. Oke, Ibu Bilka, once again. Bunda Milka ikut berpartisipasi juga ya. Kalian pasti kenal bunda kita yang satu ini, suaranya hebat. 22 tahun, betul angkanya bertambah. Tapi sesungguhnya jatah umur Yanda adalah berkurang. Semula Yanda sisanya tinggal. Sekarang waktunya Yanda Ihsan memberikan tausiahnya. Semua nanda mendengarkan dengan serius. Gimana kalau yakinkan Yanda cuma 42 tahun? Tahun ini mungkin tahun yang terakhir. Apakah wajar Yanda bersuka-suka membeli makanan, minuman, bergembira ria? Padahal Yanda akan segera diminta kembali untuk mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan Yanda kepada Al. Orang kalau sudah ingat mati. Insya Allah, masa ini terus. Amin. Terus.
Aduh, teman kita yang satu ini hebat ya. Pantunnya boleh juga tuh. Berani, hebat. Sisi, Tantan, Kusai, Cici, Sisi. Cukup sekian, terima kasih. Terus ada lagi. Ada orang beli cendol. Dadah. Kita ini Yusuf namanya. Ia sedang memberikan tausiah. Dengan bertambah tahun berarti bertambah juga usia kita. Wah, banyak sekali teman-teman kita yang berani tampil di depan kelas. Tapi lihat tingkah laku teman-teman yang lainnya, lucu-lucu ya. Datang di ALLC Integrated Learning Camp SD Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Aduh, asyik nih teman-teman kita di SD Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan jalan-jalan ke Cikole Indah. Ceritanya kita akan camping nih. Mau lihat keasikannya? Sebelum berangkat, teman-teman berbaris untuk persiapan. Siapa kita? Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Wah, teman-teman semangat ya. Ah itu mah direkam mah hanya lah itunya. Kita juga tahu. Iya tahu. Oh direkam ini. Di perjalanan mereka bersemangat sekali. Seru. Anak baru direkam. Mana jadi dirijen?
Apaan sih? Jadi jauh. Hei. Akhirnya sampai juga di Cikole. Wah, bawaannya banyak sekali. Sudah kayak pendaki gunung nih. Selama upacara pembukaan, semuanya sikap sempurna, perhatikan, dan tidak ada yang berbicara. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Kali ini kita akan lihat upacara di lapangan bebas. Seru ya. Yanda dan Bunda ikut upacara juga loh. Duh, lagi ngapain nih? Sibuk ya? Oh, pasang tenda. Benar-benar hebat teman-teman kita. Kira-kira jadi nggak ya tendanya? Tunjuk-tunjuk. Jadi nanti kayak dua bagian ya. Hore, jadi juga tendanya. Enak aja emangnya orang bersatu ya. Orang orang enak. Ya Yanda, kecil Yanda. Yanda, Rizky udah bawa matras sendiri ya, tak? Yanda, Yanda, Rizky udah bawa matras sendiri. Oke, ketua kelompoknya berdiri. Teman-teman kita sekarang berbaris nih. Mau tahu apa yang akan mereka lakukan? Jangan yuk, satu langkah. Sampai sekarang, jangan. Oke, kalian duduk. Kompanya dibuka. Tidak ada yang bicara. Siapa di pahami? Siapa? Satu langkah. Awas, gak usah takut kotor. Regu Leopard, mana dandonya? Kamu diam aja kalau dipanggil Regu Leopard. Siap, Regu Leopard. Ngerti nggak? Mau dikasih makan aja repot. Regu Leopard. Siap, siap. Berdiri. Siap.
Mereka serius sekali ya. Mendengarkan pengarahan. Nah, petualangan akan segera dimulai nih. Duk, siapa gimana? Gigi kamu dari besi harus dipegangin terus. Meski jalan jauh, mereka semangat ya. Ayo terus semangat. Naik-naik ke puncak gunung nih kayaknya. Siap-siap, semua udah masuk. Akhirnya sampai juga ya di tempat peristirahatan. Wah, semua tampak lelah nih. Waktunya sholat, istirahat, dan melepas lelah nih. Eh, hitungan 10. Semua sudah di dalam. Itu mah mau ngadain gitu. Sampai nanti dijemput. Siapa yang masih bicara? Perjalanan dilanjutkan. Ada yang digotong-gotong tuh. Kenapa ya? Satu lagi tadi. Oh. Si Anissa mana ya? Nih. Atau ini tugas mereka? Udah ini udah di atas sih. Ada punya deh. Arang siapa mau pegang tas? Kita duluan dong. Ah, ya udah ya. Tuh, sama. Lihat, siapa tuh? Besok mandi.
Bahkan sampai malam gini. Hidup air langit, ayo! Ayo terus! Udah sepertinya berakhir di sini. Alhamdulillah. Sama, bilang ke teman-teman. Makasih tuh tahu sama. Keesokannya, wah main gendong-gendongan nih. Siapa yang menang nih kira-kira? Hancur ini mah, udahlah. Jair, pasrah. Kasihin satu kendalek, satu kendaji. Kendalek, kendaji. Masak-masak. Nyem-nyem. Kira-kira enak gak ya? Mau cicipinnya? Packing dulu, kalau Putri udah ada yang mandi ya? Lagi. Ya beres. Packing. Perlengkapannya tidak boleh ada yang ketinggalan. Ya sleeping bag-nya dulu. Oke, selanjutnya grup. Cukup dua ya, bikinnya cukup dua ya. Yang gede-gede dulu kok. Nanti itu buat satu lagi. Bukan di dadar, kamu. Ya enggak apa-apa, biar bagus. Ih, biarin aja. Dihancurin kan, aku juga dihancurin. Dikitu-gituin atau apa ya? Iya, jangan. Bukan gitu. Pertama gede-gede teing. Allah tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. That I witness that Muhammad is messenger of Allah. Dan Muhammad adalah utusannya. Raditu billahi robba. Asin terlihat siapa Allah as my God. Aku rela bertukar Allah. Bil Islam Medina. Islam is my religion. Aku rela beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini nanda-nanda di SD Al-Azhar Sipabudi Parahyangan kok pada pakai baju muslim ya? Kira-kira ada acara apa? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Oh, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini diperingati rutin di Al-Azhar. Kali ini, teman-teman kita serius dan hikmat mendengarkan tausiah dari penceramah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarullaha katsira. Al-Mukarram, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Guru, SD dan SMP. Ini soal jadapan. Pokoknya anak-anak Al-Azhar Sipabu di Parahyangan mah jangan tergoda sama tertri. Kalau waktu sudah azan dikumandangkan, matiin itu TV, segera sholat. Ya, walaupun sama nyokap. Lihat, tapi ada yang asik sendiri ya. Walaupun sama bokap sama nyokap belum disuruh, tapi kita mah harus dulu duluan. Bahkan kalau mamanya masih nonton sinetron, mama, sholat dulu dong. Ini kan sudah azan, kok mama belum sholat sih? Mama mau masuk neraka ya? Kampung ya, pas ke kota disuruh beli keripik singkong sama bapaknya. Yang dagang keripik singkongnya orang Cina. Kok beli keripik singkong kok berapa pas setengah kilo kata singkongnya seceng. Si anak itu bingung karena dari kampung gak tahu secengnya berapa ya. Tapi kalau misalnya mau nanya ke singkong tensin, mau balik ke rumah takut dimarahin sama bapaknya. Tapi anak itu cerdas. Kok nang-ning-nong ya kok. Sekarang yang bingung siapa? Yang bingung sekarang siapa? Singkong kan? Singkong kan jadi bingung nang-ning. Kan jadi nanya singkotnya ke anak itu berapa sih nang ning nang teh? Nah kalau kan gitu enak. Kalau seceng berapa kok? Ya seceng lah 1000. Nang ning nang 500 kok. Jadi akhirnya dia bisa bertanya tapi tidak menunjukkan kebodohan. Ya jadi sekali lagi Muhammad itu lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Masehi. Mudah-mudahan tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Teman-teman, nanda sekalian sekarang berubah. Yang tadinya sholatnya malas-malas jadi rajin sholat. Yang tadinya malas belajar jadi rajin belajar. Yang tadinya ngomongnya kasar jadi lemah lembut. Yang tadinya suka melawan kepada orang tua sekarang hormat sama orang tua. Terima kasih nanda sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelalaian dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur disebutkan kepada Kampang. Nanti jawab oleh salah. Betul banget. Ketiga, dimana Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu? Acara maulid Nabi berlanjut ke cerdas cermat nih, seru ya. Berapa tahun Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua? Kira-kira siapa yang menang ya? Hukum memberikan hadiah adalah acara apa ya ini? Tampak begitu ramai sekali. Oke. Ada penampilan apa lagi ya, Nak? Coba. Sekarang itu sebentar lagi kita ada penampilan. Yanda Willy semangat sekali membawakan acaranya. Nananda kita akan beraksi nih. Nah, gitu dong. Yang sebelah sini, tepuk tangannya di atas. Nah, gitu.
tangannya gini aja kayak Unyil aja. Unyil kan tangannya kecil gini kayak Unyil dong. Ya, oke. Lin Yoko, Yanda Willy dengan puisinya. Hari Ibu, namanya Hari Ibu ya. Yanda Willy punya hadiah. Hari ini SD Al Azhar memperingati Hari Ibu. Ngasih terima kasih mau sibuk begitu ya. Kira-kira mau ngasih hadiah nggak khusus nih untuk ibu kira-kira dalam waktu saja. Teman-teman kita hebat ya. Ada yang main keyboard dan nyanyi. Mereka beraksi untuk peringatan Hari Ibu. Gak kalah tuh Yanda Alex ikutan main drum. Seru. Ini acara apa lagi ya? Nana Nanda, kok berkumpul di musola? Oh, hari ini ada acara bubar. Buka bareng di SD Al-Azhar. Wah, ada wayang segala. Nonton wayang nih. Ada Cepo tuh. Wayang yang terkenal itu tuh. Kalian pasti tahu kan Cepot? Oh, iya, nama saya Cepot. Jadi bapak saya itu siapa nama bapak Cepot siapa namanya? Coba yang tahu tunjuk tangan yang tahu. Ya, namanya Bapak Cepot siapa? Semar. Nah, ya betul. Nah, terus Semar itu mempunyai 3 anak. Ya. Yang paling tua saya Cepot yang mesti bereku kalau tiba-tiba lagi Nawala. Ya, merinti. Nawala. Betul kok merinti. Hasyam. Betul kok merinti, Denny. Harusnya tau merinti, Tam. Menurutnya berarti. Hasyam merinti. Nawala. Merinti, Aduh. Tadi.
anu sok ngabuburit teh kuwi urang tewak ka hayangnya. Iya, urang pencaan bekal-bekalna. Aduh, ini ceritanya apa ya? Kaya buka puasa. Iya. Oh, preman. Oh, bangsa. Ceritanya cekan itu. Yo, sok tarap bubu-bubu kau wacuran. Allah akan memberikan hudan lagi. Jadi ada hudan dalam arti dalalah, ini pernah kita bahas ya dulu. Ada hidayah dalalah, jadi hidayah dalam arti petunjuk. Ada hidayah petunjuk sudah ada di depan kita. Yang kita minta itu pertolongan Allah agar kita itu bisa hidup dalam hidayah itu. Jadi Allah menolong kita. Acara bubar berlanjut. Nah, kali ini bunda-bunda yang cantik-cantik sedang mendengarkan ceramah. Ini masih dalam rangkaian acara buka bareng di Al-Azhar. Seru sekali ya. Terhadap aturan Allah, di mana Allah melarangnya, gitu. Nah, itu seorang mukmin. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Aturannya begitu. Nah, hari lohor, panas, capek, lapar, malah kopak. Di Al-Azhar terus. Saya melihat sekarang kehidupan umat ini makin ngeri. Makin ngeri sekarang. Karena upaya dari segelintir orang untuk menggerogoti akidah dan sayang makan-makan asyik. Siapkan tajil dan Bunda Hemni sebagai koordinator dan Wawan sebagai pester. Coba butuh teman ini teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Kita bertemu nih di acara Khatmul Quran, diawali dengan ikrar yang disampaikan oleh Yusuf. Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness there is no Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
asyhadu anna Muhammad Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tubillahi Robba. I sincerely accept Allah as my God. Allah. Wa Islami dina. Aku rela. Wah, wajahnya serius dan tegang ya. Iya dong, kalau ikrar harus serius. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'an imama wa hakama. Wabil Qur'an imama wa hakama. And the Holy Qur'an is my guidance and supreme law. Dan berkitab suci Al-Qur'an. Oh Allah, ya Allah, zidni iman, increase my knowledge, tambahilah ilmuku, warzuqni fahman, and improve my understanding, dan pertinggilah kecerdasanku, dan kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang wallazina yu'minuna bima ilaihi tidak terasa, teman-teman kita di kelas 6 sudah menyelesaikan tugasnya. Teman-teman kita sedang melaksanakan khatmul Quran. Jadi ikut sedih ya. Karena teman-teman kita akan meninggalkan masanya di SD dan akan pindah ke SMP nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebelumnya kita dengarkan mereka bermusyahadah, mengucapkan ikrar. Sampai barusan terakhir kita menyimak mendengarkan bacaan mereka. Saya hanyut dengan nasihat-nasihat yang dilantunkan oleh mereka kepada kita semua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, kitabullah. La raiba mereka semua masih suci,
mereka baru ditukarkan oleh malaikat Rokib dan Adib beberapa saat yang lalu tentang kitab yang ke mereka menyertaimu. Insya Allah kita iringi mereka dengan kitabullah sehingga dalam mengisi lembaran-lembaran mereka. Mudah-mudahan yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran ini yang baru kita baca. Walaupun kita baca hanya mungkin tidak 1/30, tapi kira-kira 1/60-nya kita baca. Dari sekian ayat yang kita baca sudah banyak sekali sebetulnya apa-apa yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan sebetulnya kita tidak usah lagi bertanya kemana-mana. Tanyalah pada Al-Quran. Lantabilu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya. Dan sunnah, contoh-contoh yang aku berikan kepadamu, ucapanku, perbuatanku, itulah hadis Rasulullah SAW. Apabila kita berpegang kepadanya, lantabilu abadan, tidak akan tersesat. Kemudian anakku sekalian, hadirin yang berbahagia, dengan dibacakannya doa maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Khatmul Quran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdan. Peserta Khatmul Quran dipersilakan meninggalkan tempat Khatmul Quran. Ini wujud syukur mereka dengan melaksanakan Khatmul Quran. Sedih nih, bermaaf-maafan dengan Yanda, Bunda tersayang.